yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Kemungkinan yang kemarin-kemarin 10 AIW ya, sebuah alhamdulillah. Yang oleh Pak Sumarna kalau tidak salah, oleh yang Ustaz Kamal itu yang CMI, yang sebelah sana juga berapa? Ada 4 lah, kurang lebih 10 sampai dengan sekarang. Ya banyak banyak nanti kalau ada tambahan lagi yang kita beli, insya Allah nanti terus. Terus satu hal lagi, Pak Jari,
yang satu lagi yang sebelah sana itu kan masih apa namanya masih ada tanggapan yang lain. Menurut kacamata pesantren itu adalah milik pesantren. Tetapi ada yang pun ini mengaku untuk agar diselesaikan mudah-mudahan pondok pesantren ini diberikan ridho Allah secara matematika bahwa itu memang sesungguhnya milik pesantren. Kita mau melanjutkan lagi ini penyertifikat tanah itu karena tanah wakaf itu beberapa yang berdekatan ini digabung menjadi satu mungkin satu sertifikat sebuah tidak semuanya satu juga ini penggabungan ya penggabungan masalahnya penggabungan ya beberapa ya nah, kalau bapak dulu waktu yang enam bagaimana kira-kira terhadap apa yang dirayani oleh pihak kalau tentang penularan pasca itu foto itu sampai dua kali foto yang satu nggak bisa masuk nggak bisa masuk sorenya di foto lagi baru bisa masuk lagi di kota kemudian ada titik koordinat kira-kira yang mungkin itu rasa syukur pihak yayasan dengan pihak kawasan itu tentang penanganan kawasan kami mungkin rasa syukur kita kepada Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh pihak wakil saya diberi oleh nanti mudah-mudahan menjadi sebuah mahal jadi ya dan kalau mengalir barokah kepada yang dulu mengeluarkan di tanah wakafnya dan bagi yang ini masih sekarang sebagai pengelola mudah-mudahan diberikan kesehatan amin ya diberikan sebuah amanah yang betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan harapan tidak hanya sehat seperti mah pak ada masuk surga di sana ya mudah-mudahan ini titik akhirnya kita ingin surga yang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kira-kira itu saja ya. Pak pemirsa atas dari anak muda dari anak muda sedikit katanya dimohon untuk mengungkapkan bagaimana rasa-rasa seperti generasi penerus dari orang tua sebagai penyaksi dalam rangka penandatangan ini kira-kira apa ungkapannya ya boleh terima kasih karena dari yang saya dengar saya tidak langsung mengurus sendiri wakafnya tapi dari yang saya dengar prosesnya semua berjalan lancar cepat tidak lama tidak terlambat jadi sesuai aturan harus aturannya begitu bisa begitu dijalani dan juga layanannya luar biasa gitu karena saya dari kantor kawannya jadi yang kita kita yang sesuai aturannya alhamdulillah. Ya, jadi petugas wakaf di Kabupaten itu betul-betul menjalani tugas sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pihak yayasan. Nah, terakhir itu saja. Mudah-mudahan pertemuan antara kepala Kabupaten dan wakaf nanti ini ada benar dan manfaatnya. Sarananya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait biaya kesan bisu kau atau bagaimana ini terhadap pelayanan KUA mengenai tentang pembuatan akta wakaf yang sesungguhnya memang tidak ada biaya. Bagaimana itu menurut Pak? Alhamdulillah lancar dan tidak ada biaya biaya yang kami keluarkan kecuali biaya untuk nyuguhan dan untuk pengukuran bagaimana layaknya datang kami ya, di format gitu. Ada biaya pengukuran dari apa DPR itu aja yang kita bayar dan itu tidak ada alhamdulillah berarti KUA melaksanakan sebuah pembuatan akta wakaf betul-betul sesuai dengan aturan undang-undangnya mohon ya artinya rupiah gitu ya rupiah ingatkan dolar. Mungkin itu sebagai penegasan dari pihak Pak Hawa agar pihak yayasan itu betul-betul bisa memahami ternyata dalam pelayanan wakaf itu ada sebagai kebutuhan untuk umat muslim. Bagaimana? Adik, ini emang pelajaran. Tepat. Selamat.
bangsa. Wujudkan
Jaya.